Hari ini kita sudah tahu siapa pemenang Live Mods 2020 karena baru saja pengumuman Live Mods 2020 mengatakan atau mengumumkan bahwa Fitra Eri adalah sebagai pemenangnya. Nah, dalam video kali ini kita akan membahas kenapa Fitra Eri bisa menang menurut dewan juri dan gimana juga tanggapan dari Fitra Eri. Nah, ini yang menarik. Kalau kalian penasaran, tonton video ini sampai habis. Tadi Fitra Eri bisa menang menurut Pak Bamsud, dari kacamata Pak Bamsud seperti apa sih? Iya, karena menawarkan sesuatu yang baru, terutama dalam desain interiornya. Dia bikin seperti kelas bisnis di pesawat. Oke, okay, lebih ke situ ya. Luar biasa lah ide-nya. Sama juga saya lihat kualitas pemilihan warna, gradasi, kemudian kualitas catnya, interiornya juga menunjang bagus. Berarti sehingga melihat dari kacamata detailing cocok lah ya? Dia keluar sebagai detail banget ya, dan konsepnya kuat banget ya, setuju ya. Oke, terima kasih banyak Pak Bamsud. Selamat buat timnya juga. Selamat buat tim Fitra Eri. Sini gitu ya, bisa maksimal, lebih over budget.
pusing lagi. Jadi kita mau berjam-jam, 2 jam sini kita nggak akan pusing kena gas eco. Iya, modern langsung. Modern. Pusing banget. Kita selalu dari tim kita kalau ikut konten bukan hanya mikirin menangnya, tapi mikirin apa nih idenya. Member NMAA, kita sudah ketemu nih juara dari Live Mods 2020, dan di samping saya sudah ada special guest atau special judge yang memang sudah memutuskan, ya, sama-sama dengan juri memutuskan siapa yang menang. Kita sudah tahu pemenangnya adalah Bung Fitraeri dari sisi Om Andre Taulani sebagai petrol head nih sejati. Kenapa sih Mas Fitra bisa menang kalau menurut lo, Mas? Ya karena menurut gue di antara peserta yang lainnya, Om Fitra sendiri yang tetap di jalurnya. Oh, okay. Karena kan memang konsepnya menilai mobil ini, karena dari awal kan dibilang bahwa ini bagaimana membuat mobil taksi. Betul. X taksi yang hancur, yang udah kondisinya udah hopeless lah ya. Hopeless lah, bisa dibangun dan bisa hidup kembali, bahkan hasilnya seperti mobil baru. Dan yang dilihat dari dewan juri memang cuma Om Fitra yang tetap fokus konsisten di situ, konsisten di situ. Ya seperti warna biru taksinya tetap, dia tidak berubah-berubah. Kemudian konsep bagaimana driver taksi dan penumpangnya semua dipikirin banget, sampai ada sekat-sekat di situ, lalu dibikin penumpangnya nyaman. Artinya benar-benar rules dari kendaraan taksi ini benar-benar dijalanin sama Om Fitra. Thank you banget ya, Om Andre. Kita sudah menilai semuanya, termasuk dari ketiga kontestan yang kali ini berkompetisi, ada Mas Fitra, ada Om Obi, sama Mas Ridwan. Dan salah satu yang mungkin audiens nggak lihat di live itu adalah kita sudah melakukan penilaian lebih dari 2 jam, yaitu ada juga yang dinilai itu selain interior, eksterior, juga audio. Jadi nggak hanya kita lihat dengan selewat aja gitu, kita lihat dari aspek kerapian, ide yang paling mahal sih, atau paling dinilai lebih tinggi itu adalah kekreatifan, ya, ide menerapkan suatu, ya misalnya menerapkan suatu ide ke mobil taksi tersebut, ekstaksi. Untuk penjurian offline memang dilakukan sebelum show live, dan itu orang maksudnya nggak bisa dilihat sama orang, sama audiens di TV gitu. Jadi kita melakukan penjurian secara profesional, dan kita juga certified semua untuk juri-jurinya, dan juga dari komite NMAA ketika live itu kita hanya melihat adan, mengumpulkan, dan juga menjumlahkan nilai yang sudah kita jurikan sebelum acara online atau acara live. Penjuriannya sangat alot, bukan hanya cukup alot, sangat alot, dikarenakan nilai-nilainya itu dia sangat dekat dan bagus-bagus juga. Tapi sekali lagi di sini Fitraeri mengungguli teman-teman yang lain dengan hanya sedikit saja poin. Jadi ya, posisi ini kita melihat belum pernah ada dilakukan, dan tim Fitraeri bisa mengimplementasikan idenya dia ke mobil ekstaksi tersebut dengan idenya itu first class dari Boeing 777 ya. Gitu. Saya nggak akan membandingkan, maksudnya satu mobil dengan yang lain, ya tentu mobilnya Mas Fitra itu idenya lebih beda dengan yang lain. Kita ada perdebatan juga karena balik lagi yang kita nilai kan itu interior, ada eksterior, ada kerapihan, juga kaki-kaki, audio, keharmonisan menerapkan barang-barang tersebut gitu kan. Jadi nggak gampang juga gitu untuk kali ini, karena mungkin ini tahun kedua, tahun pertama mereka udah pernah ikutan di tahun lalu,
tahun ini mereka sudah tahu cara mainnya, mereka sudah tahu scoresheet-nya, jadi mungkin nilai mereka juga bagus-bagus, dan saya yakin buat yang tahun ini bagus banget, dan ide-ide mereka juga kreatif gitu. Kita sudah bersama pemenang Live Mods 2020. Halo. Nonton Fitra Eri. Gimana perasaan lo? Pasti senang sih. Cuman ada perasaan lain nggak selain senang? Alhamdulillah senang banget dan makin spesial karena tahun ini modifikasi dari kami bertiga tuh jauh lebih meningkat dibandingkan tahun sebelumnya. Oh. Okay. Oh, Mobi juga keren banget mobilnya. Punyanya Ridwan juga keren banget. Dan tapi emang kan seperti di tahun lalu kalau tim saya itu nggak pernah ikut IMX itu hanya untuk menangin konten. Iya, iya, iya. Tapi gimana kita nyodorin ide baru yang bisa inspiratif buat orang. Iya, iya. Akhirnya kita keluarlah konsep Sultan Taxi itu dan alhamdulillah dinilai sebagai yang terbaik. Jadi ini dua kali berturut-turut, seneng banget. Namanya pertandingan itu kan ada yang menang, ada yang kalah. Kita semua siap menang, tapi kita juga semua harus siap kalah juga. Modifikasi bukan sekedar kontes. Bukan berarti kalau misalnya kita kalah kontes, kita putus asa. Yeah. Bahkan, mau kita menang, mau kita kalah, modifikasi itu bisa menginspirasi orang. Ini pelajaran penting. Itu penting. Okay. Jangan pikir kita hanya modifikasi untuk menang. Modifikasi, kita curahkanlah semua pikiran dan semua ide supaya apapun yang terjadi, orang tetap bisa mengambil inspirasi dari karya kita. Oke, sampai balik. Iya. Sudah cukup aman. Thank you banget Thank pelajarannya hari ini dan selamat sekali lagi ya. Thank you. Selamat hari.